بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد أما بعد كتاب الحكم حكمة 41 قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبأسراره في الدارين آمين العجب كل العجب ممن يهرب مما لن فكاك له عنه ويطلب ما لا بقاء له معه فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور Hikam hikmah keempat puluh satu ini menerangkan sungguh sangat mengherankan. Mimman dari orang Yahrubu yang lari, mimma lan fika ka lahu anhu. Ada yang mengartikan ini al-maut lebih banyak lagi yang mengartikan Allah. Wayatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu. Dan dia mencari sesuatu yang tidak kekal untuknya, yakni dunia. Fa innaha la ta'mal sungguhnya tidak buta mata-mata, Walakin tetapi ta'mal ta qulubu buta hati-hati allati fi sudur yang berada di dada-dada atau -dada, di jiwa-jiwa manusia alhasil Allah taala itu menjadikan kebanyakan rata-rata ya malah kalau hitungan Syekhun Abu Yahya, Yahya itu setiap seribu satu yang hatinya hidup lahikmatin aradah Allah Alhasil, kita ingin menjadi golongan yang kalil. Salah satu doa Syekhuna Kiai Said itu, Allahumma ja'alna minal galil. Ya Allah, jadikan kami dari golongan kelompok yang sedikit. Dan itu musyahat ya, terlihat. Kalau kita mau jujur, sampai saat ini kita masih di kelompok ini. Yatrubu ma la baqa'a lahu ma'ahu wa dunia. Dan kita masih golongan yahrubu mimma lanfika kalahu anhu. Saya lebih suka mengikuti yang mengartikan ini yang dimaksud lari dari Allah. Memang ada. Ba'dul ba masyayih yang mengartikan ayya firuna minal maut qul innal maut alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Itu ya pas diartikan ke situ ya pas, tapi saya lebih suka mengartikan sesuai dengan tujuan kitab hikam kan untuk usul ya. Jadi Mulai kapan ya manusia itu lebih condong kepada dunia yang dia tahu akan lenyap dan dia lari dari Allah yang setelah dia pelajari dia tahu Allah taala al-baqi yang maha kekal wa ma'inda Allah apa-apa yang di sisi Allah yakni al-akhirah juga dikekalkan oleh Allah taala Mulai kapan manusia lebih condong kepada dunia? Jawabnya ya mulai bayi, mulai kecil ya sudah seperti itu. Malah dikatakan, "Basharia ya, basharia manusia itu memang condong kepada dunia, menyukai yang indah, mulai dari yang indah dipandang, yang indah didengar, yang indah dirasa, yang indah diraba." itu bawaan dari kecil. Nah, belum ada dosa, gobelal buluk. Tapi yang saya bahas ini kemunculan itu meningkat bersama nafas yang dia hirup. Semakin bertambah umurnya, bertambah syahwatnya, bertambah keinginannya kepada dunia. Apalagi setelah balik. Mulai muncul tomak, tidak puas, rakus, dan lain-lain. Oke, okay, itu memang bawaan manusia. Ah, karena Allah itu berharga, bahkan maha berharga, maka harga untuk membeli usul ilallah, harga yang ditawarkan oleh Allah untuk mengenal kepada Allah, jelas mahal, mahal, mahal. Apa? Menghilangkan sifat basyariah berubah masuk di kelompok para malaikatullah. Nah, itu panjang. Panjang dan sulit. Wa khalil, sedikit sekali orang yang berhasil. jarat sunnatullah seperti itu. Sedikit sekali memang orang yang berhasil. Kalau muncul pertanyaan, Pak kamu berpendapat sedikit yang berhasil untuk sampai kepada Allah untuk melepaskan basyariah berarti surga sepi dong sedikit tahlul jannah saya tidak berpendapat begitu kan ada syafa itu lain pembahasan jangan ke sana pikiran kita kalau dikit-dikit kita uh, Mencari pembenaran kita menjadi orang yang tidak baik Dilarikan ke surga ya repot ini, Hikam ini mengajarkan Sembuhkan penyakit Yang haram Naik lagi kepada yang makruhat Naik lagi sampai ke warak Terkumala ba'as abih makhafatama ba'as ba Meninggalkan yang boleh demi menuju supaya lebih sempurna ibadah kita, lebih sempurna kehalalan kita sampai yang tertinggi tarku Allah. Ini yang dimaksud tadi itu. Sampai bisa melenyapkan basyariah kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu memang uh, qalil dan perjalanan ke sana memang kalau bahasanya para masyarakat itu ketika saya ingin menuju kepadanya ini masa saya baca di salah satu kitab saya lupa kitabnya kata-katanya saya masih ingat ketika saya kata beliau itu mulai menuju kepadanya faizan ternyata huwa tariqun wa'run saya kira Menuju kepada Allah itu gampang dah tahunya sulit Perjalanannya sangat sulit Jarang orang yang sampai ke sana Kecuali mendapat Fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala Oke kembali ke pembahasannya, Memang sulit Tadi saya bilang Mulai kapan muncul Manusia itu Lebih Mail Condong kepada dunia dan menomor duakan Tuhan. Masih mending menomor duakan Tuhan. Kadang menafikan, tidak ingat sama sekali. La ya'rifullah, tidak mengenal Allah. Wa ya'taqarrabu ilaih, tidak ada hari-hari di mana dia ingin akrab dengan Tuhan. Yusalli bila galat, solatnya tanpa ingatan, hanya gerakan-gerakan saja. Dan itu yang terjadi tiap hari. Sampai kita masuk di kelompok ini. Ta'mal gulub Allati fi sudur Hati kita mati Bukan hati yang pingsan lagi Tapi hati kita buta Mati hati kita Ta'amal buta Makna buta mati Makna mati tidak hidup Makna tidak hidup Tidak pernah ingat kepada Allah Jangankan mahabbah ingat saja tidak Itu Maksudnya ke sana Mulai kapan? Mulai kita menjadi insan memang sudah begitu. Sampai datang masa akil balik. Nah, akil balik ini penentuan. Di satu sisi tidak dicatatnya dosa hilang. Masa itu bagusnya kobral bulu kan mau salah kayak apa. nggak ada catatannya dosanya kan. Tidak ada yang berdosa. Mulai balik, mulai ada dosa. Tapi di situ biasanya pikiran mulai hidup itu, mulai bisa diajak berpikir. Kalau dasar dia akan dicetak oleh Allah Taala menjadi arif billah dia akan mulai mencari-cari. Butuh pemicu. Nah, pemicu yang terbaik adalah ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Naam, ada pemicu lain yang lebih cepat dan lebih luar biasa yaitu nazrah, tapi itu tidak bisa dicari ya. Wa nazratun minhum in sahhat 'ala ahadin bi'aini wuddin bi'idzni Allah tuhyihi. Itu bisa dicari itu rezeki itu. Kalau mendapat nazrah dari salah satu arif billah, itu tahu-tahu hati akan hidup. Bi Allah tuhyihi jaminannya itu. Wa nazratun minhum in sahhat 'ala ahadin bi'aini wuddin bi'idzni Allah tuhyihi. Kalau mendapat nadrah min nadaratul arifin meskipun satu kali itu hati akan hidup. Nah, tinggal dijaga supaya tetap hidup. Cara menjaganya jangan maksiat. Dititipkan kepada Allah taala. Tapi biasanya rata-rata orang yang mendapat nadrah itu enggak pasti nih ya, saya nggak enggak bicara pasti ya. Rata-rata biasanya enggak hilang. Biasanya tidak hilang sebab Uh, sahibun nadrah kan pilih-pilih itu dan rata-rata kan ahlul kasyaf tahu kalau ini murid yang hatinya buta diberi nadrah bisa hidup pasti sudah dikalkulasi sama si wali nih ini orang bisa menjaga apa tidak ini kira-kira hilang dah kalau saya ya kayak orang mau naruh modal mau naruh saham di satu perusahaan sebelum naruh kan berpikir dulu kan untung ruginya panjang itu wali-wali merenungnya kalau mau memberi nabrak. Biasanya sih yang dipilih, insya Allah, setahu saya ya, biasanya asalkan min umatin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak harus sayyid, biasanya tidak hilang. Karena itu, ada yadha bin min min amradin sagimah sangat dicari oleh pengikut-pengikut Torika itu wajar, mahal itu nazrah itu. Hebat itu. Itu yang dicari oleh salik Selama bertahun-tahun dengan capek, ngaji hikam, ngaji ihya, tirakat, waduh segala macam capeknya. bisa beres dalam beberapa detik, ya, apa enggak Ajib itu. atau beberapa menit, atau beberapa detik terserah yang ngasih itu. Makanya, habaib itu kan paling seneng, itu teriak-teriak minta itu. Allah ya Allah, bin Allah, al 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 min Allah, bin Allah, bin satu kali Nadra itu sama dengan melipat waktu puluhan tahun, kaum ahli suluk. Puluhan tahun orang tirakat itu bisa diselesaikan dengan salah satu Nadra yang tidak bagus. Orang terjebak mencari Nadra lah. Ini yang keliru, nggak dapat dapat tirakatnya, tidak. Ini namanya megrur. Makanya perlu dibaca itu kitab Budhamil Hurur dari Ahya Ulumuddin. Itu yang tidak baik. Jadi kadang karena terlalu sering mendengar riwayat dan cerita-cerita tentang Nazrah. Akhirnya tertarik, tergila-gila ingin mendapat itu. Mencari itu aja suluknya tidak. Ada maghrur, tertipu. Pada sampai mati Nazrahnya nggak dapat, suluknya nggak lulus-lulus. Wa ala Ya As-sawab bagaimana? Yang betul itu qaul Syekhina Kiai Said radhiyallahu taala anhu ketika beliau uh, membahas ini dengan murid-murid beliau kalau enggak salah ini pembahasan wallah alam itu apa yang hadir Kiai Ahmad aja sama anak-anaknya yang lain atau sama santri yang jelas saya ingat pembahasannya kata beliau begini urusan begitu-begitu makna ya. Urusan begitu-begitu itu urusan kita. Urusan kami. Maksudnya kami itu para awliya. Para masyayah, arifin, wasidin. Urusan kamu taklim, belajar. Ngaji. Udah jangan mikir itu. Udah. Lurus saja istiqamah ngaji. Kalau memang ada rezik ya dapat nanti. Ada rezeki ya nanti dapat. Gak usah diuber-uber. Yang diuber-uber taklimnya ini ngajinya. Boleh sewaktu-waktu ziarah ke makam aulia. Lailatul jum'ah, Lailat Arafah. Malam-malam suci, malam-malam bertuah, Lailatul Qadar, Lailatul Eid, Fitr Adha. Pokoknya malam-malam gitu masukkan di dalam munajat Anda, kaum santri, santri-santri saya, santri-santri Indramayu. minta kepada Allah Taala ala ya Allah bin min al Rahimah kullama minta kepada Allah supaya mendapat nazarah dari ahad Aulia kalau bisa kathir alhamdulillah jami lebih baik lagi minimal satu lah dapat dari satu bali min itu nanti uh, Mungkin anda pernah dengar namanya Toyul Ardi ya. Toyul Ardi itu ilmu melipat bumi orang sampai dari Indonesia ke Ka'bah dalam waktu satu menit umpamanya. Ada lagi tayul waktu, melipat waktu. Waktu yang harusnya baca Quran tiga hari ini diselesaikan dalam waktu satu jam. Itu kan ada tayul waktu. Nah, ini orang mendapat nadro ini toyunya puluhan tahun, puluhan tahun tirakat, puluhan tahun ta'lim bisa diselesaikan dengan sebentar tapi ini rizik khas sedikit sekali orang yang mendapatkannya tapi tidak bisa dikatakan tidak ada ada Allahumma ja'alna minal galil. mudah-mudahan ana yakum laulad ad wal wa man sadqa fi muhabbatina. wa dina, diberi rizik oleh Allah taala mendapatkan nazrah minal arifin Jami'ul arifin أتو بعض العارفين أتى أحد العارفين بسم الله